remaja adalah masa seseorang mencari jati dirinya atau bisa disebut dengan anak yang nakal. Anak yang nakal adalah anak yang sensitif sosial. Mereka menderita sensitif sosial disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat, bahkan gadget. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenakalan remaja ini bisa terjadi, yaitu yang pertama, masalah keluarga. Pola asuh tidak sesuai hingga permasalahan orang tua yang berdampak pada pemberontakan remaja. Remaja yang saling mendengar pertikaian antara keluarga bisa saja mentalnya jatuh yang menyebabkan kenakalan itu terjadi. Mungkin karena itu banyak remaja sekarang yang sering menyendiri, menangis, dan jatuh ke pergaulannya. Nah sekali, makanya mereka butuh tempat untuk bercerita sesekali. Kita lanjut ya. Kedua, teman sebaya yang kurang baik. Teman sebaya memiliki pengaruh yang kuat pada perilaku remaja. Remaja yang memiliki teman sebaya yang kurang baik seringkali terpengaruh pada perilaku yang menyimpang. Oleh karena itu, pintar-pintar yang mencari teman bukan milih-milih, tapi pintar-pintar saja. Ketiga, masa pubertas. Bahkan sekarang ini banyak remaja yang sudah berpacaran yang dipengaruhi oleh masa pubertas, yaitu suka pada lawan jenis atau bisa disebut pergaulan bebas. Orang tua wajib memeriksa handphone anak dan mengawasi pergaulan mereka. Dan yang terakhir adalah lingkungan tempat tinggal yang buruk. Remaja yang tinggal pada lingkungan yang penuh dengan kriminalitas cenderung akan memiliki perilaku yang kriminal pula. Untuk semua itu, sebaiknya orang tua di luar sana bisa membimbing anaknya menjadi anak yang setia, tidak ada beban, dan tumbuh menjadi anak yang baik. Jangan pernah menuntut anak ini itu, biarkan mereka menjadi diri mereka sendiri. Biarkan mereka mengasah kemampuannya masing-masing. Jagalah kebahagiaannya, karena masalah ini tidak bisa dianggap remeh. Ini bisa saja membuat mereka melakukan apa yang tidak kita inginkan. Benar banget sih, saya setuju. Karena semua anak ya, untuk anak-anak remaja di luar sana, beristirahatlah, menangislah, tapi jangan terlalu larut. Kebahagiaan kalian ini sangat penting. Utamakan diri kalian, jangan biarkan diri kalian lemah ya. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Baik Bu, terima kasih sudah mau menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang sebentar bersama kami di sini dan menjelaskan sedikit tentang kenakalan remaja. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama pada orang tua di sana ya Bu. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Amin. Semangat para orang tua dan remaja-remaja lain. Baik, permisi. Itu dia sedikit penjelasan dari beliau. Terima kasih telah menemani kami bersama saya, Farah Kamila dan Zafira Safa di sini. Sampai jumpa dan kembali ke studio. Ya, terima kasih Pak Mal yang sudah melaporkan kami. Itu dia sedikit penjelasan tentang kondisi remaja akhir-akhir ini. Bombastic side eye.